Mentang-mentanglah rumah kau besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video-video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone, tutorial YouTuber pemula dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video mengenai customer pandang rendah pada full-time Grab driver. Korang boleh tengok video kenapa aku jadi full-time Grab driver dekat hujung video ni. Korang yang tengok video aku ni, siapa pemandu e-hailing full-time? Say hey! Macamlah aku boleh dengar korang jawab kan? Korang pernah dengar tak? Korang pernah dapat tak customer yang pandang rendah pada pemandu Grab? Actually, ada segelintir je customer yang macam ni sebenarnya. Tapi yang segelintir ni lah yang paling susah nak lupa. Mereka yang macam ni biasanya akan start conversation dengan soalan sama ada kita ni full time ataupun part time. Tapi sebenarnya, semua customer akan tanya soalan yang sama bila nak memulakan borak. Tapi diorang ni akan ada session yang lain sikit. So masa awal-awal aku jadi full time dulu dalam bulan 5 tahun lepas, aku jawab aku part time je, tapi ada pula yang tanya aku kerja kat mana. So takkanlah nak menipu kot kan. So aku ambil, sejak daripada tu aku ambil keputusan yang aku cakap je lah aku full time. Jujur kan senang. So aku ni, sorry lah, aku ni jenis yang mudah sentap. So maybe korang rasa apa yang aku nak cerita ni biasa je. Tapi macam aku, aku down sekejap bila dapat customer yang macam ni. Lepas drop off tu kita macam down sekejap. So ada satu customer ni cakap Grab driver ni tak ada masa depan. So dia suruh aku cari kerja lain. Lepas aku cakap lah dalam hati, mentang-mentang lah rumah kau besar, tapi memang rumah dia besar pun. So ada pula satu customer lain yang cakap, boleh ke cari makan buat Grab ni? Bila aku cakap bersih sebulan aku boleh dapat RM3,000, dia cakap pula yang macam ni, macam tak puas hati ataupun macam alah penat kan. So penat kan nak dapat RM3,000 tu. Aku jawab, aku reply dekat dia, kerja apa tak penat cik? Semua kerja penat. Lepas tu dia terdiam lah. Tapi salah aku juga, sebab kena betulkan dengan yang apa motto customer is always right. So lepas tu aku rasa aku dapat 3 bintang kot dari customer tu rasanya lah. So jangan nak lebih-lebih menjawab dekat customer ni, reda je lah dia nak cakap apa pun kan. So Aku rasa customer yang jenis yang macam ni, dia rasa dia lebih daripada orang lain. Tu yang korang pernah dengar, ada statement yang mengatakan, ayat dia berbunyi, Grab food ke Grab car, pemandu Grab ni kerja yang tak bermaruah. Korang mesti pernah dengar kan benda tu. So next video aku akan buat video macam mana aku menangani, aku handle customer yang macam ni. So macam mana aku handle dan nak elak soalan-soalan yang macam ni, yang menyakitkan hati kita.
So, motif video kali ini ialah just nak share pengalaman aku dapat customer yang macam ni, dan maybe korang juga akan terjumpa yang customer dan macam ni. So, buat masa sekarang korang fikir macam mana nak hadap customer yang macam ni. Ingat, customer is always right. So, korang jangan nak betah sangat diorang ni. Kena redor tapi tahan sikit lah dalam hati itu. Okay, itu sajalah aku punya sharing kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.